Halo teman-teman, selamat datang di channel Pegi Kantoran TV. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya. Oke, kembali bersama gue Vin. Dan di sore hari ini teman-teman ya, kita akan live sebentar. Kenapa gue bilang sebentar? Karena kita perjalanannya kali ini gak terlalu jauh ya teman-teman ya. Hanya dari Lombok sampai ke Denpasar, tapi menggunakan pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1859 teman-teman ya. Itu adalah penerbangan real yang benar-benar ada. Jadi kita akan terbang dari Lombok Praia menuju ke I Gusti Ngurah Rai di Denpasar ya. Kalau berdasarkan jadwal kita berangkat pukul 13.05 sehingga kurang lebih untuk waktu tempuhnya sekitar 40 menit teman-teman ya. Jadi memang nggak sampai 1 jam. Jadi live kita mungkin hanya 1 jam ya, sampai jam setengah 6 nantinya teman-teman ya. Sengaja gue mulai jam setengah 5 biar nanti pas 1 jam ke setengah 6 teman-teman ya. Oke, kita sapa-sapa dulu nih yang udah ada di studio nih ya, yang udah hadir di awal nih. Ada RF Daup 1 Sukabumi, ada Farel Firmansyah, ada Sirus, ada Ovarlia. Halo Ovarlia, ada Farel Firmansyah. Kemudian ada Preset TikTok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada Migazan, bola mas. Bukan bola. Bolanya nantilah kita ini ya. Kalau untuk bola nanti gampang lah. Bisa kita lanjutin nanti mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtu teman-teman ya. Tapi kayaknya Jumat kita nggak ada live karena gue Jumat mau proses pindah-pindah memindah ya. Oke, mungkin tanpa memperlama lagi, ada AZM juga tuh hadir. Oke, gue matiin dulu lagunya ya biar kita bisa langsung main. Let's jump into the game. Oke, sip, sekarang kita sudah ada di penerbangan India Whiskey. Luar biasa. Oke, kita udah ada di Lombok Praia teman-teman ya. Menggunakan pesawat ATR 72 600 Wings Air dengan nomor penerbangan India Whiskey 1859 teman-teman ya. Oke. Sip, sekarang kita proses prepare. Kita hidupkan dulu baterai. Sip, baterai sudah hidup ya. Sekarang kita bacot-bacot dulu ya ke ATC teman-teman ya, ground service. Kita lihat apa yang bisa kita minta, cuman power supply ternyata. Bang maaf telat ya, nggak apa-apa. Halo bang, sebut namaku. Halo Empo Gaming. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam Aska, semoga sehat selalu mas. Amin amin. Waalaikumsalam Keanu. Oke, kita request IFR dulu ya. Oke, 6000 kaki, sebentar, ini karena mesinnya sudah nyala, gue mau ngidupin dulu navigation light-nya. Oke, sip. Wings Air India Whiskey minus 1859er clear to Angura Airport as filed. Tail number-nya apa mas? Apa kilo? Whiskey. Departure on 1207.7764. Wings Air India Whiskey minus 1859er read back correct. Oh ini nih. Berapa kilo whiskey G-nya apa ya? Yoke-nya hilang. Yoke-nya bisa dimunculin kok tuh. Ya. Ini karena di belakang-belakang sini ada yang harus kita tekan, jadi kita nggak bisa munculin dulu yoke-nya. Oke, kita cut off dulu ya, engine condition-nya kita cut off. Kemudian propeller-nya kita naikin. Kita fullin ya, karena sebentar lagi kita akan proses untuk menghidupkan. Oh, power supply sudah beres. Oke, sip. Kalau power supply sudah beres, kita request taxi ya teman-teman ya. Nanti live, nanti ini Golf mas, oh iya Golf Sierra ya. Beacon ya, karena kita mau ngidupin mesin bang. Saya mau nge-youtube doain supaya tembus 100 subscriber. Amin, Adli. Nanti kita bikin skenario ya teman-teman ya. Skenario KA ini, KA apa namanya? Lupa gue namanya kan. KA penataran. Oke, sekarang gue mau ngidupin ini dulu. Avoniknya kita hidupin. Oke, sip.
Lalu start engine. Apakah harus langsung pushback? Biasanya langsung muter 180 derajat. Taxiing hold short runway 31 using taxiway Bravo. Bentar, kita ngidupin mesin dulu ya, teman-teman ya. TOS system test. Okay. Kita lihat di luar. Tuh. Lagi proses penghidupan mesin, teman-teman. Di sebelah itu ada pesawat Delta sama pesawat apa nih, Neo. Penasaran katanya. Wih, aku posisi ke-12 Liga Moderator. Lombok dan Pasar berapa lama perjalanan? Sekitar 40 menit lah. Suara siapa itu serem? Suara dari kokpitnya. Suara dari kokpitnya ya. Oke, kita hidupkan engine generatornya ya, teman-teman ya, yang sebelah sini. Sip. Oke, udah 69. Sekarang kita hidupkan yang sebelah kiri. Kita tunggu dia sampai ke 12. Oke, well pressure-nya masih naik terus ya. 18, 19, 20. Oke, 20 kita naikin engine condition-nya ke low idle, teman-teman ya. Ke low idle. Oke, dia naik lagi. Kita tunggu sampai dia 50 baru kita hidupkan engine generatornya. Oke, sip, engine generator kita hidupin ya. Nah, prosedur untuk gear yoke-nya hilang. Keren tanpa checklist. Take off sama landing runway berapa, Mas? Tadi take off kita dapat di runway 31, landing nanti di runway 27. Landingnya nanti di runway 27 kalau nggak salah. Oke, kita hidupkan auto ignition-nya dan kita matikan start engine-nya ya, teman-teman ya. Oke. Pitotnya yang mana? Ini ya. Sip, pitot heat-nya sudah kita hidupkan dan otomatis sekarang kita harus ngidupin lampu-lampu yang lain ya. Taxi light, karena kita mau taxi, jadi kita hidupkan saja. Logo light, strobe light nanti. Strobe light nanti kalau kita sudah mau masuk ke landasan, teman-teman. Oke, sip. Tadi kita disuruh ke ketinggian 6000 ya, 6000 kaki, teman-teman ya. Mana nih 6000 kaki, benar ya. 6000 kaki, jadi kita set dulu biar nanti nggak ngaco. Kalau nggak salah berarti benar. Assalamualaikum Bang. Halo, halo Razid Hermawan. Mas, yang kita pesawat dinas itu pesawat CN kah maksudnya? Bukan, ini pesawat ATR. Pesawat ATR ya. Kita pakai ATR. Op, sip, 6000. 6000 kaki, FD-nya kita hidupin. Oke. Ini nanti aja, yang lain nggak terlalu perlu. Sip. Oke, pesawat kita sudah hidup, teman-teman ya, dan kita sudah dapat nih untuk taksinya. Sekarang kita langsung taksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ke minus 0,5 aja. Biar nggak terlalu cepat ya. Oke, parking brake-nya kita rilis. Dan perlahan pesawatnya mundur ya. Assalamualaikum, pakai hack atau low altitude, Mas? Pakai low, karena kita deket banget. Pakai low altitude ya, karena kita deket banget soalnya ke Bali. Quiz pilot, kalau ngurus administrasi penerbangan di ruang mana? Waduh, nggak tahu itu di mana tuh. Semoga butter landing, amin amin. Semoga kita butter landing ya. Gua nggak yakin sih pakai pesawat ini bisa butter landing karena
pesawat ini tuh agak susah dikendalikan pas landingnya ya. Mas nanti kodok nggak kata Aska? Nggak tahu. Semoga nggak kodok. Semoga nggak kodok ya. Ntar gue naikin dulu. Oke, kita maju aja lah. Oke, sip. Kita set di 7. Ini tujuannya kemana? Ke Bali. Mas izin gak ikut live karena mau pergi makan di luar. Siap. Thank you ya, Overlia sudah mampir ya. Wah, ini kok gak center line sekali. Wings Air atau Wings Abadi? Wings Abadi harusnya. Cuman ini biar kita kenal jadi Wings Air aja lah gue bikin. Harusnya sih Wings Abadi ya. Besok swab hari... Iya besok. Besok. Halo mas, halo Revanoski. Halo. Oke, kita sekarang menuju runway teman-teman ya. Cuaca di sini agak berkabut padahal jam 1 siang loh. Bang ke New York, aduh jauh banget ke New York. Untung saja aku tidak telat, kata Keanu. Mas nanti kodok, waduh. Jangan kodok ya. Semoga nggak kodok nih. Gue sih feeling gue bisa kodok nih. Yang sekarang bisa kodok nih. Kalau pakai pesawat model fly by wire atau Boeing kayaknya udah lumayan lancar lah. Tapi kalau pakai ini, kita baru sekali pakai ini ya dari Banyuwangi ke Surabaya ya. Bentar, gua request ini dulu, request clearance dulu. Tadi kita disuruh kontak satu mana? Tower. Tower Wings Air India Whiskey minus 1859er at runway 31 ready. Ruangan administrasi penerbangan flops. Oh iya. Ada yang tahu singkatannya enggak tahu. Cita-citanya banyak amat, Mas. Di tempatku hujan, Bang. Di mana tuh? Oke, clear for take off. Cleared for take off runway 31 Wings Air India Whiskey minus 1859. Oke, kita turunin ya. Throttle-nya ke 2,8 aja. Oke, parking brake release. Biar kita nggak terlalu kenceng ya, biar kita nggak terlalu ngacir taksinya. Di Cikampek, oh di Cikampek. Di sini teduh, di Palembang itu nggak hujan. Oke, flaps kita turunin ya, 50% aja. Duh, flapsnya kita turunin. Gue di Bekasi juga hujan, kata Cyrus. Oke, kita ke sana dulu teman-teman ya. Ya seperti biasa hadir, wih ada Hari Ning Sri, halo. Selamat datang. Yang hadir jangan lupa like teman-teman ya. Yang baru hadir jangan lupa di like. Kita masih proses taxi. Ntar, gue ngidupin strobe light dulu sama landing lightnya ya. Taxi lightnya gue offin. Karena tidak lama lagi kita akan take off. Surabaya hujan juga. Anjir, ibu siapa tuh? Hadir bang, halo. Siapa tuh? Aduh, pakai bahasa Jepang ya. Gua nggak ngerti, nggak bisa bacanya. Oke, di sini kita putar. Putar kepala 180 derajat teman-teman ya. Dan setelah itu baru kita berangkat. Ini asli loh, kayak asli loh. Di Lombok putarnya emang ke sebelah kanan ya, bukan ke sebelah kiri. Oke,
Okay, let's go. Alhamdulillah bisa ya. Aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Flaps sudah. Okay, sip. Kita prepare dari dalam. Lagi yang belum, udah semua ya. Flight attendant, prepare for take off. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga enggak gagal ya. Okay, V1 and rotate. Gear up. Aman. Oke, okay, vertical navigation on. Navigation mode on, yaw damper on, autopilot on ya. Sip. Ayo bunyi. Iya makanya tadi bunyi dikit ya, gak apa-apa lah. Karena gue lupa ininya vertical navigationnya tadi gak gue setel. Ntar powernya ini kita kurangin dulu. Oke, okay, sip. Hati-hati ada gunung. Oh iya, di depan ada gunung tuh. 120.7 for Wings Air India Whiskey minus 1859er. Bali Center Wings Air India Whiskey minus 1859er. Kayak kenal ini pesawat, suara baling-balingnya mantap. Udah take off, udah, benar. Wings Air India Whiskey minus 1859er Bali Center QNH. Hampir kita nabrak gunung ya. Oke, okay, QNH-nya 28. Oh, udah benar ya. Oke, okay, kita jarak ke WADD 100 kilo ya, teman-teman ya, enggak terlalu jauh. Di dalam pesawat gerah kapten soalnya kipasnya di luar. Lion Air ya, Bang. Iya, Lion Group ini Wings Air. Pakai Wings Air kita. Dan masih climbing ya ke 6000 ya teman-teman ya. Mas saya habis vaksin tadi, wih luar biasa. Vaksin keberapa? Givari. Hadir tuh ada Sangga Gaming. Lift dulu mau mandi kata Farel. Iya iya enggak apa-apa. Whisky India Delta Delta, bener. Berapa jam perjalanan? Sekitar 40 menit doang kok, deket kok, deket. Mas Pilox, doain saya sehat. Amin, Aska, semoga kamu sehat ya. Ntar, gue kurangin dulu ya kecepatannya ya, biar dia gak terlalu ini. Biar nanti gak terlalu sulit untuk mengurangi kecepatannya. Wings Air in India Whisky 1859 berangkat Lombok, bravo. Oke, udah 6000. Kaki ya. Udah deh gabut kata Anda. Sambil baca-baca chat lah. Kita keluar dulu nih, lihat-lihat di luar. Tuh. Mantap ya pemandangan Pulau Lombok. Dan sekarang kita menuju Bali nih.
Kalau aku udah vaksin pertama dan vaksin kedua, kapan dinas lagi? Dinas hari Sabtu ya teman-teman ya. Dinasnya nanti hari Sabtu. Lihat penumpang bang, aduh lihat penumpang nggak bisa, nggak ada kamera penumpangnya. Bismillah lah ya, bismillah. Coba sebutkan angka 0-9, maksudnya gimana tuh? Pakai bahasa Inggris semua kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 6000 ya. Dan kecepatan kita stabil nih di sini. Segini-gini aja lah, kita turunin dikit biar dapat di 190-an ya, teman-teman ya. Pokoknya di bawah 200 lah, gue pengennya di bawah 200 karena kita penerbangannya low altitude, teman-teman. New York-nya kalau mau lihat teman-teman ya, tapi New York-nya mengganggu banget yang lain ya. Paling tinggi ini 6000 nih. 6000 kaki paling tinggi. Yang 9 salah, Mas. Kenapa yang 9? Saya tadi dosis 2. Oh, 8K bunyikan suling. Bang, coba main ke FedSim atau EVIO. Itu kayak real simulation, ada ATC-nya, harus pakai voice, Bang. FedSim atau EVIO. Wah, ntar coba gue cari ini ya, gue ngulik-ngulik ya, teman-teman ya. Wah, ini anginnya agak sedikit kencang, teman-teman. Tuh ya. Pesawatnya agak naik turun-naik turun. Ini mana ya? Di sini nggak ada ininya ya, safety belt-nya ya. Gue nggak tahu, mungkin ada salah satu dari sini safety belt-nya, tapi nggak bisa difungsiin ya, teman-teman ya. Oke, ini jaraknya agak pendek sih. Mas, kok setirnya nggak ada? Ini ada setirnya nih, tuh, bisa dimunculin. Tadi tuh tak ilangin karena mau hidup matiin ini nih, yang di belakang-belakang ini nih. Otomatis landing light-nya nggak bisa kita matiin ya, karena penerbangan kita nggak... Oh, jadi Niner. Jadi Niner ya. Hati-hati nanti stall. Jangan dong, jangan stall dong ya. Oke, kecepatan kita stabil di 190. Ini nggak bisa kita matiin landing light-nya, karena kita penerbangannya nggak lebih dari 10.000 kaki, teman-teman. Wah, awannya banyak banget ya. Ini pakai real... BTW gue ini pakai real ini ya, live weather ya teman-teman ya. Jadi cuacanya sesuai dengan cuaca di Bali sekarang. Kok pesawatnya ATR tapi kokpitnya Cessna? Iya makanya. Kan ini yang community version ya teman-teman ya. Karena memang di Flight Simulator 2020 itu belum ada ATR sebenarnya untuk kokpitnya. Jadi memang dari kreatornya bikin pakai kokpitnya Cessna. Yang penting bisa digunakan lah. Mas, saya tadi habis vaksin, besok langsung olahraga. Wah, harus istirahat dulu tuh. Hati ampla pak. Hati-hati pakai ampla. Ampla. Mas, kapan main pesawat mabar lagi? Waduh, nggak tahu, ntar coba tahu WA Mas Rizal deh. Ya ini FD udah hidup belum udah ya. Turun naik turun terus dari tadi dari 6000 kaki nih. Satu PJL sih. Yap. Oke, kita baru keluar dari Pulau Lombok, teman-teman. Gue lihat VFR-nya ya. Tuh ya, deket banget tuh. Udah nyampe nih kita tuh. Deket banget ya penerbangannya ya. Deket banget ya, enggak apa-apa lah. Besok mungkin kita lanjutin lagi dari Bali ke ini. Tadinya gue mau ke Bima, tapi ternyata ke Bima nggak ada ALS-nya. Ke Bima nggak ada ALS-nya, males banget. Landing manual. Jadi mungkin nanti dari Bali kita ke Labuan Bajo ya, teman-teman ya. Mas, tunjuk sebut, waduh. Monitornya gede banget. Emang mau kemana? Mau ke Bali? Cuman 30 menit. Iya, makanya sekitar 30 menitan. Makanya kita live mungkin nggak sampai sejam ini. Ini udah mau nyampe. Bentar lagi kita ya. Makanya sengaja speednya juga gue turunin ya teman-teman ya. Biar apa namanya, nyampe gak terlalu cepet.
Tahu sejarah satu orang yang bikin bangkrut maskapai enggak, Mas? Waduh, siapa tuh? Farel Firmansyah hadir. Wih, Farel hadir lagi, udah beres mandinya berarti. Ini enggak ada auto throttle-nya ya di sini ya? Ada yang tahu enggak? Mendarat darurat di sirkuit Mandalika. Belum ada Mandalika di sini. Belum ada sirkuitnya. Go around, Mas, biar kerasa agak lamaan dikit. Waduh, habis go around enggak bisa mendarat kita ya. Enggak apa-apa, ntar kan malam kita ada lagi nih. Malam nanti kita penataran ya. Buat skenario bukan live. Buat skenario. You are 3-4 miles east. Maintain present heading and altitude. Expect ILS runway 27 approach via Benoa transition. Clear to Benoa. Maintain present heading and altitude. Expect ILS. Mabar lagi sama Kang Rizal kapan? Belum tahu, belum tahu kapan. Kalau aku udah biasa hadir mulu, is ada Aliansyah. Mas, pesawatnya ada tuas rem independen enggak? Nggak ada ya. Tuas rem independen tidak ada. Kita request sektor aja deh. Mendarat lagi pesawat. Pakai maskapai apa, Bang? Pakai Wings Air. Continue to Benoa turning and following heading 275 Wings Air India Whiskey minus 1859. Oke, kita disuruh descend ke 3000, teman-teman. Kita jawab dulu. Descend and maintain 3000 feet Wings Air India Whiskey minus 1859. Oke. Kita descend ya ke 3000, teman-teman ya. Dulu pernah ada cerita salah satu maskapai nawarin penerbangan seumur hidup seharga $2000 dan dia hampir tiap hari terbang ke sana kemari. Oh, gue kayak pernah denger deh ceritanya. Cari tadi send dulu. Gak kerasa udah mau sampai. Bentar, Bang, mandi dulu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, seru buat skenario nanti ya. Buat skenario. Cek vessel, Mas, takut PLH. Dan akhirnya promo penerbangan seumur hidup diakhiri dan maskapai bangkrut. Bisa gitu ya? Itu kenapa promo penerbangan seumur, kok bisa promo penerbangan seumur hidup sih? Oke. Udah mau 3000 ya, 3000 kaki. Teman-teman, sebentar lagi. Semoga jangan ngeden pesawatnya. Sapa aku, Bang, Depok hadir telat karena les. Ya enggak apa-apa, Avan Razen. Mas, main Tremsin World. Ya enggak bisa masukin add-on ya, jadi kita harus main yang seadanya ya. Awas nabrak gunung, enggak ada gunung kok, enggak ada gunung kok, enggak ada gunung di depan. Absen izin like-nya, Bang. Wih, ada Ziki. Halo Ziki. Apa kabar Ziki? Ini gua agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Karena pesawatnya naik turun gini nih. Maksudnya enggak stabil gitu loh. Maaf, bukan enggak mau sebut maskapai tapi belum di-endorse. Habis vaksin tadi ngantuk berat. Iya, biasanya habis vaksin ngantuk berat ya. Tuh ya. Ini naik turun teman-teman pesawatnya. Oke, kontak Bali approach. Awannya GG. Iya, awannya keren ya. 123.15 Wings Air India Whiskey minus. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Oke, kita kontak Bali approach, teman-teman. Model pesawat capung gitu ya, Mas. Ini ATR. Bukan pesawat capung ya, ATR masih pesawat ini. Penumpang ya. Oke, sip.
WADD ya, 37 km loh. Kopilotnya nggak bisa cewek, mas bosan lagi mulu. Gak tahu gimana nyetingnya ya. Rem rangkaian udah dirilis. Saya habis PTS ini mau vaksin ketiga bang. GG baru 2 minta ketiga dan waduh. Yang baru datang jangan lupa like tuh, bener kata Farel tuh. Ini kita bentar lagi udah nyampe loh. Live-nya bentar loh. Karena sekarang udah jam 5 ya teman-teman ya. Kita tadi mulai 4:30. Ya mungkinnya beres nanti 5:30 lah sama landing dan lain-lainnya ya. Dan replay. Ntar kan akan gua replay landing seperti biasa teman-teman. Semoga landing kita aman ya. Semoga landing kita aman. Gua sih takutnya landingnya nggak aman justru. Karena pesawat ini tuh kalau reviewnya itu suka mantul-mantul teman-teman. Jadi kalau landing tuh dia pasti mantul ke atas karena terlalu ringan bobotnya. Halo mas, halo ATS ID. Gak kodok gak seru. Semoga gak kodok lah ya. Semoga gak kodok lah ya. Gue juga berharapnya gak kodok sih. Belum pernah gue bawa ATR ini, belum pernah lancar landingnya. Makanya ini sekarang tuh sebenarnya nekat aja bawa ATR ya teman-teman ya. Ya biar ada variasi lah. Gak cuman A320 sama Boeing aja ya. Biar ada variasi gue bawa ATR. Cuman ya itu, ini gue nggak tahu kenapa kalau bawa ATR tuh terlalu ringan bobot pesawatnya. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam Kiki Ruby. Itu kita disuruh desain lagi ya ke 2500. Sip. Descend and maintain 2500 feet, Wings Air India Whiskey minus 1859er. Makassar ke Palu, mas. Bisa juga tuh Makassar ke Palu ya. Yang pasti nanti dari Bali, gue pengen ke Labuan Bajo dulu. Pengen ke Labuan Bajo dulu pakai batik paling nanti kita. Oke, glass locknya sudah aktif ya. Glass locknya sudah aktif. Kita hidupkan approach mode. Mana approach mode? Nah. Nanti kalau sudah turun kita flap 1 ya. Flapsnya setengah, langsung setengah soalnya. Jadi kita tunggu di sini aja. Ini juga speed kita turunin. Nah, ke sini ya. Karena mengingat kita sudah mau Wings Air India Whiskey minus 1859er, you are 12 miles east of India. Atau enggak ke Padang atau ke Batam? Boleh-boleh. Ntar kita Jakarta dulu ya tapi ya. Oke, kita ada disuruh kontak inbound nih. Angora Tower Wings Air India Whiskey minus 1859er 12 miles east inbound ILS runway 27 approach. Wings Air India Whiskey minus 1859er Angora Tower. QNH 29er decimal 77 wind 269er at 10. Cleared ILS runway 27 approach. Cleared ILS runway 27 approach, Wings Air India Whiskey minus 1859er. Sip. Prepare for landing teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Landing gear sudah keluar tuh ya. Landasan sudah terlihat di depan. Kita sudah di 2500 kaki. Labuan Bajo Jakarta, Padang or Palem. Ya, Labuan Bajo, dari Labuan Bajo ntar kita ke Jakarta mungkin. Lupa gue lol karena jarang hadir. Netbotnya kok nggak menjawab? Iya, karena kalau main main flight simulator tuh nggak sebanyak trends pilihannya. Oke, kita mulai turun ya, glass locknya mulai turun ke, wah ini mulai turun nih. Semoga aman lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau udah di 1000 kaki kita akan, itu dia landasannya udah mulai kelihatan teman-teman. Mendaratnya di ini, di Denpasar. Nah bener tuh, Padang, Labuan Jakarta, Bajo Jakarta, Jakarta ke Padang, dari Padang nanti kita ke Batam nanti mungkin. Kok gue ngeri-ngeri sedap ya? Ini gue ngeri-ngeri sedap nih, belum pernah.
belum pernah dalam sejarah landing pakai pesawat ini lancar. Kalau naik turun yang ngatur glide slope, kalau kiri kanan yang ngatur apa, Mas? Kiri kanannya nggak ada ya di sini ya, nggak tahu. Ini ya, ntar glass locknya agak terlalu rendah loh. Biasanya pakai pesawat ini agak terlalu rendah. Oke, 1500 kaki. Makanya nanti kita akan coba untuk sedikit naikin dia. Makanya gue takut landingnya malah nggak berhasil nanti. Oke, gue rekam dulu lah ya landingnya ya. Bodoh lah, yang penting kita rekam lah ya. Oke, clear to land ya. Clear to land runway 27 Wings Air India Whiskey minus 1859er. Tuh, glass locknya karena udah di atas ya, teman-teman ya. Ini harusnya ke bawah. Cuman kita terlalu bawah sepertinya. Makanya nanti di berapa kaki ya, kita akan di 500 kaki lah kita akan matikan autopilot dan kita akan landingnya secara manual. Karena ini glass locknya naik, malah naik ke atas nih ya, teman-teman ya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. 800 kaki, itu glass locknya malah naik ke atas. Localizer, iya benar. Semoga landingnya manual lancar. Saya Rizal, halo Rizal. ATC-nya perhatian banget. Oke, di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman ya. Kalau sekarang sih, sampai sekarang sih masih aman. Ini ya masih 2 merah, 2 putih. Tapi nggak tahu nanti di lewat lepas tol ini kayaknya bakalan turun jadi merah semua atau jadi putih semua. Landingnya nggak mundur, nggak seru. Ini semoga landingnya lancar nih. Ini gue belum pernah sekalipun pakai pesawat ini lancar landing, teman-teman. Jadi semoga ini landingnya lancar lah. Flaps-nya udah full. Aska. 500. Oke, 400. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana, Mas? Sampai Bali. Udah sampai Bali kita. Bentar ya. Sebentar ya penerbangannya ya, tapi Nah lo, naik turun kan dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mendarat tengah ya, semoga ke tengah. Oke. Di ujung landasan banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wuhuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Oke, next taxiway ya. Kok lewat situ sih? Depan aja, kita turunnya di situ. Alhamdulillah lancar ya. Mantap. Too low. Iya, tadi too low ya. Tadi gue udah takut loh. Tadi dia udah too low loh. Kita malah disuruh ke sini ya. Padahal kita mau turunnya di sini, jadi kita kesini aja nanti. Positif landing, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, positif landing ya. Bentar, gua naikin dulu. Oke, turn next taxiway, teman-teman ya. Halus, walaupun ngeri-ngeri sedap. Landingnya aman nggak, Bang? Nanti kita lihat replaynya, teman-teman ya. Gua udah rekam kok replay landingnya. Ntar ini kita belok ke kanan aja, teman-teman ya, karena kalau yang di sebelah kiri kan harusnya memang militer ya.
Cuman ini karena kita pakai pesawat kecil, mungkin diarahkannya ke sana. Jadi sekarang gue mau ke kanan. Oke, flaps kita naikin dulu. Oke, sip. Kita kontak ground dulu di sini ya, teman-teman ya. Sebelum ke gate, lihat dulu replaynya, Mas. Nanti di gate aja kita lihat. Karena kalau sebelum ke gate kita lihat replaynya, dia nggak bisa ke gate nanti. Nggak bisa ke gate nanti. Jadi sampai di gate, kita berhenti dulu, kita parkir. Nggak usah kita matiin mesinnya, langsung kita lihat replaynya, teman-teman ya. Oke, request taxi to gate. Bang, ke Banyuwangi lagi lah. Ntar kita ke Banyuwangi lagi deh. Kalau nggak nurut ATC nanti PLH. Oke, kita disuruh taksi ke sana tuh. Kemana tuh ya? Di mana kita taksi? Situ ya, di situ teman-teman ya. Ini kok arahnya ke sini? Walah, masuk lagi ke sini tuh. Gak usah lah, kita belok aja ke kiri langsung ya. Kita belok aja ke kiri langsung, benar. Ini throttle-nya gue kurangin ke mungkin 2% lah. Oke, sip. Kita sekarang taksi menuju ke ini ya, parkir ya. Ngaco tuh kata si teman Anda. Iya, makanya ngaco. Arahnya malah ngaco ya. Gak bisa bahasa Inggris kata Aska. Oke, kita udah sampai nih di Gusti Ngurah Rai Bali, teman-teman. Nurut aja sama ATC, kalau gak nurut cerewet dia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini bisa kok. Kita emang harusnya lewat sini ya kalau normalnya ya. Pesawatnya terlalu kecil karena memang pakai pesawat ini kalau dari Lombok ke ini, teman-teman ya. Kalau dari Lombok ke Bali memang menggunakan pesawat ATR. Nah, itu kan langsung arahnya ke sini ya, teman-teman ya. Parkirannya pakai kamera dalam dong, Mas. Soalnya kan kecil. Oke, kita pakai kamera dalam deh parkirnya. Nih, pakai kamera dalam ya. Kita lihat nanti lurus apa enggak. Harusnya sih lurus. Nah, ini lurus nih, udah center line. Oke, kita di A36 ya, teman-teman ya. Nah, loh kok berhenti? Oke, sip. Berhenti di sini. Oke, kita turunin throttle jadi 0 ya, teman-teman ya. Sip. Oke, kita pas ya berhentinya, teman-teman ya. Sudah berhenti kita di sini. Marcelernya mana toh? Mas, lihat tukang parkir pesawatnya tuh. Tukang parkir pesawat di depan tuh ya. Ground service-nya, wih, ada bagasi nih. Request bagasi dulu lah ya. Kita keluarin dulu bagasinya, baru nanti kita... Tapi harusnya ini mesin udah dimatiin sih. Ini harusnya mesin udah dimatiin. Auto lurus, iya auto lurus. Aduh, ini malah nabrak kesini. Harus pas, kalau nggak nanti Bang Vin bewok lagi. Om bewok katanya. Assalamualaikum Mas Bro, maaf telat habis makan pakai telur. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita sekarang lihat dulu. Waduh, ini bagian servisnya malah nabrak ke pesawatnya loh, menabrakkan diri dia. Bang, mesinnya bukan lo bang yang matiin, pilotnya. Iya, ntar mesinnya pilot yang matiin. Cuman kan kita mau ngeliat replaynya dulu nih. Kalau dimatiin sekarang, nanti pas replay mesinnya mati. Jadi nggak seru ya. Oke, sekarang kita lihat replaynya, teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga nggak force close nih. Oh, nggak, deng. Woi, ini dia. Replaynya, teman-teman ya. Gelap dong.
Dari mana dulu nih? Dari sini dulu ya, dari kamera sini dulu ya. Itu yang ngambilin bagasi ketarik baling-baling semua. Iya, makanya. Makanya. Kita lihat replay landingnya teman-teman ya. Pertama dari sini dulu deh. Awas tar kamikaze lagi pas kemudi pesawat. Di belakang udah sapu, ternyata gue baru sadar. Pesawatnya bantet, iya makanya. Nah ini gue udah takut nih tadi di sini nih. Dia naik turun gitu ya. Kena angin. Tapi ternyata aman ya, ternyata aman. Jangan lupa kamera gear, nanti kita coba kamera gear juga ya. Jangan lupa kamera gear. Ini dari samping dulu, dari samping belakang. Nanti setelah ini kita lihat dari samping depan seperti apa. Baru nanti kita lihat dari kamera gear ya. Mau badai, iya benar makanya. Di Bali ternyata mau badai ya. Mas, pesawatnya namanya apa? Ini ATR-72600. Maskapai Wings Air. Gila, ini pertama kali gue landing tanpa bumping ya. Apa istilahnya bumping? Jadi dia tuh nggak mantul ke atas gitu pertama kali loh pakai pesawat ini. Lampu buat ketinggian pesawat pas mau landing. Landing light bukan? Mas, masih ada hentakan. Gak tahu, nanti kita coba lihat ya. Karena kan hentakan sepertinya sih normal sih kalau di landing, kalau gak terlalu keras ya. Tuh, 500. Gue udah takut nih karena ngeliat lampu indikator yang di depan sini malah jadi merah teman-teman ya. Malah jadi merah dan putihnya satu. Kayak kan itu biasanya karena kerendahan ya. Nah, gue udah ngeri-ngeri sedap tuh di situ. Pesawatnya mirip Lion Air, iya karena Wings Air merupakan anak perusahaan dari Lion Air, teman-teman, Lion Group. Landing light mah yang di pesawat. Oh, yang di mana? Yang di mana? Lampu yang di bawah. Sedang menunggu Abang Dinas ke komuter Indro. Nah, komuter Indro terlalu pendek rutenya ya. Oke, kita landing ya. Alhamdulillah landingnya cukup lah, cukup lancar lah ya, lumayan lah ya, daripada enggak sama sekali. Tuh ya, dia gini kan. Tuh. Boom. Boom ya. Wih, tapi landingnya centerline loh. Iya, yang di samping landasan. Oh, yang di samping landasan. Aduh, gua enggak tahu namanya apa itu. Oke, bentar. Kita sekarang replay lagi ya, teman-teman ya. Coba kita tarik lagi ke sini. Sekarang kita dari samping ya. Nah, sekarang kita dari samping sini. Kita lihat landingnya seperti apa, teman-teman ya. Gak usah live, Bang. Langsung upload aja. Maksudnya, kalau langsung upload gak seru ya. Kalau, apa namanya, Dinas ya. Karena kita gak bisa ini. Kita nggak bisa ngobrol gitu kan, tapi kan kalau live kita bisa sambil ngobrol lewat kolom chat teman-teman ya. Ini landasannya waktu itu jadi katak, bukan yang jadi katak waktu itu kita di Surabaya. Telat tuh Lombok Spotter. Tuh ya, kita mendarat di sini ya. Boom. Boom, wih, mulus dong, luar biasa. Mulus loh, lumayan lah. Lumayan mulus lah ya. Lumayan mulus. Oke, sekarang kita coba kamera gear. Nah, dari sini deh ya. Kamera gear itu control shift berapa ya? Oh, ini. Tapi gearnya nggak kelihatan ya. 7 4. Ini kamera gear. Harusnya ban depannya jangan turun dulu. Iya sih, tadi kurang naik ya. Kurang naik ya. Nah, ini kamera gear nih, kita lihat. Baru sekarang juga landingnya centerline ya teman-teman ya. Padahal kemarin waktu gua tes landingnya rada kodok loh. Wih, ini mantep ya. Bandara Bali tuh mantep loh. Landingnya
di laut gini. Precision approach pad, indicator light atau puppy light. Oh iya, puppy light. Itu ya. Wih, mantap. Ini gue takut tadi lebih cepat turunnya, ternyata enggak. Ternyata enggak terlalu ya. Ternyata lumayan lah. Walaupun kita turunnya enggak di puppy light, tapi enggak apa-apa, turunnya lumayan centerline. Itu ya. Boom. Wih, ternyata keangkat-keangkat juga ya ban depannya, teman-teman, itu. Masih keangkat-keangkat. Hai Bang, sapa aku. Halo Azam. Nah, dari sini enak nih kameranya nih. Kita coba sekali lagi lah. Kita coba sekali lagi lah. Dari pinggir sini. Flaringnya udah bagus. Iya, lumayan lah ya. Untungnya nggak hujan ya, makanya. Untungnya nggak hujan ya. Oke, kita lihat dari sini coba nih. Di menit berapa Bang landing kodok? Trafiknya real banget, iya makanya. Kalau landing pasti di menit-menit akhir, iya di menit-menit akhir. Cari aja yang Surabaya naik Garuda pokoknya. Surabaya Sartur Indro nggak ada 1 jam, bener nggak ada 1 jam. Kalau hujan kayak kayak katak, iya bener. Ya lumayan lah ya, teman-teman ya. Dengan pesawat ATR versi community loh ini, kita masih bisa landing dengan lumayan bagus. Kalau kuning semua puppy light-nya kalau merah semua mami light. Kuning apa putih? Putih bukan puppy light warnanya. Tuh. Boom. Boom. Wih, mantap. Mantap ya. Yah, force close. Salah pencet gua. Force close, teman-teman. Gua salah pencet jadi force close. Oke, teman-teman, itu tadi ya untuk live streaming kita pada hari ini. Ntar gue dipin dulu lagunya. Force close lagi ternyata. Jadi force close-nya, jadi ini, tadi gue mencet ganti kamera yang di joystick, ternyata force close ya. Ternyata force close. Jadi memang problemnya gonta-ganti kamera itu sebenarnya nggak terlalu disarankan untuk live ya, teman-teman ya. Karena memang berat sih, gonta-ganti kamera itu kan berat tuh. Nah, tadi kebetulan gue ganti ke kamera biasa malah jadi force close lagi. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting kita udah selesai ya untuk live streamingnya pada sore hari ini, teman-teman ya. Alhamdulillah, kita berangkat tadi dari Lombok. Lombok International Airport ya di Praia. Kemudian ke Denpasar, ke Igusti Ngurah Rai Airport menggunakan Wings Air dengan nomor penerbangan India Whiskey 1859er, teman-teman. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah perjalanannya lancar, walaupun tadi agak turbulensi, nggak apa-apa. Dan landingnya alhamdulillah bagus ya. Landingnya alhamdulillah bagus. Sesuailah dengan yang kita harapkan ya. Nggak kodok ya. Sesuailah, tulisannya nggak kodok ya. Oke, teman-teman, itu aja untuk live streaming kita sore ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hingga di akhir. Berhubung sebentar lagi juga mau maghrib ya. Thank you untuk teman Anda. Ada Ziki juga, ada Alian Syah Bisri, ada Givari, ada Azam, ada Keanu, ada Farel. Kemudian tadi di atas ada Lombok Spotter. Thank you ya sudah hadir dan menemani live streaming hingga di akhir ya. Gue sangat mengapresiasi untuk teman-teman yang hadir hingga di akhir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini agar teman-teman gak ketinggalan konten-konten terbaru serta live streaming terbaru yang akan gue livekan dan gue upload di channel ini, teman-teman ya. Tadi ada video baru yang naik, review BB200, teman-teman. Jangan lupa nonton. Dan juga nanti malam kita akan bikin skenario penataran bareng-bareng ya, sambil live santai ngobrol-ngobrol. Oke, itu aja dari gue. Terima kasih. Akhir kata, sampai jumpa di live streaming selanjutnya. Bye-bye. We'll be right back.